Tingkah Eko yang sangat lucu dan menggemaskan. Dan untungnya di situ nggak ada yang ngazuk ya guys. Kalau ada ayang so pasti nih pasti akan ketawa juga. Karena kan Bang Azuf itu merupakan cowok yang cool banget. Jadi ya senyumnya itu menawan gitu loh. Dan ini kan sekarang nih guys lagi musim penyakit ya di sini, maksud Mimin banyak orang yang demam. Tentu buat kalian semua para sahabat Hizofer, jangan lupa jaga kesehatan juga, seperti halnya nih kemarin juga si cantik Haiku sempat melakukan tes kesehatan juga, karena kan ya waspada aja biar gak sakit, karena kemarin Bang Azov juga baru sembuh. Jadi menurut Mimin nih bulan ini memang banyak yang sakit, kerabat-kerabat Mimin juga. Jadi buat kalian ya harus jaga kesehatan, dan tentunya semoga artis kita ini juga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di situ juga si cantik Hugo van der Falken tidak hanya sendiri. Si cantik juga ditemani sama sang mama dan juga sahabatnya Asha. Sepertinya sangat seru sekali. Dan juga hari-hari ini kayaknya si cantik Haiko lagi sibuk-sibuknya deh guys. Dari kemarin belum berhenti di kegiatan terus dari Bandung, terus ada itu ulang tahun SCTV, latihan di studio. Pokoknya banyak banget ya kegiatan si cantik Haiko. Semoga si cantik Haiko ini tetap semangat dan strong gitu. Jangan-jangan deh, jangan sampai kecapean karena sama kayak Bang Azov nanti. Dan Mimin masih ingin ketawa nih melihat tingkah laku si cantik Haiku yang menirukan Kak Jil. Buat kalian yang belum tahu Kak Jil, atau mungkin deskripsi Mimin tadi kurang jelas, bisa kok kalian search aja Kak Jil, pasti muncul. Karena Kak Jil itu sangat viral ya guys. Makanya mungkin si cantik ya ingin menirukan gitu. Sepertinya cukup sekian dari Mimin. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, Mimin mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, share video Mimin, mohon bantuannya. Terima kasih atas waktu kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.